Lepas tu kita nak tengok belakang apa? Eh? Tak apa lah. Tu baru 5 tahun. Dah kita 45 tahun lama. Dah ajar taubat. Lagu mana cermin? Nah. Dan sunat bagi yang sakit, ingat sabar. Yang sakit itu sabar atas kesakitannya. Janganlah keluh kesah ia daripadanya sakit. Dan makruh berbanyak-banyak mengadukan kesakitan, tetapi jika ditanya oleh tabib atau perubat atau kerabatnya atau taulannya daripada hal kesakitannya orang, maka tiada mengapa dikhabarkannya sakit dengan dibenarkan akan sakitnya itu pun jika ada atas rupa mengadukan keluh kesahnya. Dan tiada makruh beradanya bagi orang yang sakit itu betapa meninggalkan dia iaitu meninggalkan keluh kesah dan mengucap zikir dan tasbih terlebih utama daripada beradunya. Bukan berada, beradunya. Baik, dia kata dan sunat bagi yang sakit itu sabar atas kesakitan, janganlah keluh kesah ia seorang daripadanya sakit. Mana kalau kita sakit, sunat kita sabar. Nah, sabar ni maknanya mulut dak berik ah, sakitnya ila nak baik. Lagu tu. Nah, dah saya kata lagi tu. Dah kata kan ni, sedak ikan gitu. Tu orang bagi gila dah pula. Mana diam ah. Nah, diam lagi mampu kita diam lah. Tak. Ada orang dak leh sakit sikit. Sikit je Tuhan wi. Aduh, sakitnya. Dak sakit dak bunyi pula. Nah. Orang mari assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kamu? Cik Rijah. Dak turun petang hari. Sakit engguh ha lutut. Neh. Jak li nak tekan jijak orang sakit sungguh. Sengar pula celah ni. Sakit sok mol ni. Kata lama ni dah. Mareng ni. Tak jiran jing gini. Mareng ni. Aduh. Lambat awal letak punggung kabar lutut sakit. Hang. Ji tanya dia, dak sakit lama ni? Dak sakit ada 60 tahun. Dari bunyi tak? Tak laki. Patut mempunyai etik lah. Ha? Orang main assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk lah. Tak laki benda kita. Dia kata tak? Dia tak kata. Patut kata tak laki benda. Baru Tuhan suka. Nak? Tak laki benda kita. Mata tak laki. Linga tak laki. Nak? Tak. Sakit sikit je. Maring start. Alah baru maring. Tak sakit 60 tahun. Bodoh punya makji. Kabur benda. Nah, lainlah kita ni darurah. Nah, minta tolong awak pergi hospital kita nak bangun, tak boleh telur papa sikit. Tak terlain ah. Ni tak ada apa-apa pun. Mari sakit tu sakit ni. Nak ke bodera kalau boleh keliling kampung. Nak kabur dia sakit lutut, nak kabur dia sakit belakang. Nah, tak sakit lama. Tak sakit kena bunyi tak batu. Nah, orang mari mau kita Waalaikumsalam. Nak kabur sini benda. Kita tangan tak akik. Kaki tak akik. Marah dorang pula. Kalau kabur tak sakit. Mu ni bengong apa. Tak sakit kabur apa. Dah bukan nak kabur suruh Tuhan. Reda kepada kita. Kita mengadu. Tentang nikmat Allah. Iaitu tidak sakit. Nah. Dan makruh berbanyak-banyak mengadukan kesakitan. Tetapi jika tiada. Jika ditanya oleh tabib. Tabib doktor lah. Arab panggil tabib. Orang putih panggil doktor. Orang Melayu panggil. Tuk Bama. Faham? Atau korobah ni anak beranak yang dekat. Korobah Melayu panggil khabak. Nah, khabak. Tapi kita Melayu bahan khabak diraja kan. Korobah tu ni maknanya kaum kerabat ah. Benda makna anak beranak kita yang kalau kita mati dia tak akan saka. Tu korobah nak kenal. Faham? Dah kalau makan saka waris. Nampak ni? Anak kita bukan khabak. Anak ni dia panggil khabak, anak kaum khabak aku tu. Padahal anak je. Khabak kau ni anak mu lah tu. Dah anak bukan khabak. Nah, waris. Kita mati anak kita makan saka kita. Makan tak? Makan waris. Bini kita kalau kita mati bini kita makan saka kita. Bini yang saya sebut kita dah mati makan dah. Nah, maknanya kalau kita mati dia makan saka. Waris. Faham? Bukan kerabat. Kita ada anak. Pak dara kita makan tak saka kalau kita mati? Dah kita ada anak. Nak? Pak dara tu kerabah. Faham? Kaum kerabat. Maknanya, hak dekat daripada perkataan karibung. Mana yang dekat. Neh?
orang-orang yang dekat dan beranak. Yang anak beranak yang dekat dengan kita dipanggil qarabah. Bukan raja je kaum kerabat, kita ada juga.